Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Auto Inspection, channel yang membahas tentang video otomotif Toyota. Kali ini Auto Inspection akan memberikan informasi update terkait harga Agya TRD per bulan Mei 2020. Video ini berguna untuk teman-teman yang ingin berencana membeli mobil Agya tetapi masih belum sempat ke cabang untuk melihatnya. Oke, selamat menonton. Sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe ya. Mobil Agya mempunyai tiga tipe. Yang pertama adalah TRD 1,2, yang kedua tipe G 1,2, dan yang ketiga adalah tipe G 1,0. Yang dimana Agya ini mempunyai 7 varian warna, yaitu red, orange metallic, yellow, white, silver metallic, grey metallic, and black. Yang pertama adalah Agya 1,2 Automatic Transmission TRD. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp178.650.000 dengan total diskon mulai dari 1 juta sampai 20 juta. Yang kedua adalah Agya 1,2G Manual Transmission TRD, yang dimana mobil ini dibanderol dengan harga Rp157.250.000 dengan total diskon mulai dari 1 juta sampai 20 juta rupiah. Mobil ini menggunakan mesin tipe NR dan dual VVT-i. Lalu keunggulan mobil Agya TRD ini sudah menggunakan new engine start stop bottom untuk tipe TRD. Lalu untuk tipe TRD menggunakan new retractable set mirror. Untuk tipe TRD audionya sudah touchscreen ya. Untuk teman-teman yang berminat meminang mobil ini bisa komen di bawah atau bisa menghubungi kontak person dari sales Toyota. Selanjutnya adalah mobil Agya 1,2G Automatic Transmission Standard, yang dimana mobil ini dibanderol dengan harga Rp171.950.000 dengan total diskon mulai dari 1 juta sampai 20 juta rupiah. Selanjutnya adalah Agya 1,2G Manual Transmission Standard. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp156.550.000 dengan total diskon mulai dari 1 juta sampai 20 juta rupiah. Selanjutnya adalah Agya 1,0G Automatic Transmission. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp168.150.000 dengan total diskon mulai dari 1 juta sampai 20 juta rupiah. Ini adalah Agya 1,0G Manual Transmission. Agya ini dibanderol dengan harga Rp153.850.000 dengan total diskon mulai dari 1 juta sampai 20 juta rupiah. Untuk Agya dengan berkapasitas 1,0G menggunakan tipe mesin KR 3 silinder segaris dengan 12 katup Dewasi VVT-i.
Untuk panel AC, semua tipe sudah menggunakan new center cluster with digital AC, sehingga lebih keren dan elegan. Sekian informasi dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam otomotif, salam auto inspection, dadah.